Jumpa lagi bersama saya, Fairuz Zabadi, di channel Sastra Teknik. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah speaker dari ACR dengan ukuran 12 inci dengan tipe, sebentar ya, dengan tipe C 1230 PA Special New. Oke, seperti apa speakernya? Jangan kemana-mana, simak setelah yang satu ini. Oke guys, jadi seperti ini speakernya. Seperti ini ya teman-teman, penampakan speakernya. Jadi ini kebetulan saya punya dua sepasang ya. Tapi dulu belinya nggak bareng. Ini ada yang Special New MK2. Kalau yang ini Special New aja, entah bedanya apa ini ya. Ya mungkin dari produksinya aja yang beda, tapi dari datasheet insya Allah kayaknya sama. Ini kalau nampak belakang seperti ini ya. Nah, saya itu suka sama desainnya. Di kerangkanya itu agak melengkung gini, kesannya itu ya elegan gitu loh. Ini nampak depan ya seperti ini, nampak depan. Jadi ini finishingnya glossy. Nah ini cukup mengkilap karena ini sudah di coating, ini katanya hitam-hitam, ini sudah di coating. Kalau penampakan dampernya itu seperti ini. Dampernya nggak seberapa lebar ya, cukup sempit, kelihatan nggak? Nah. Tapi ini respon frekuensinya lebih rendah daripada yang 1230, hampir 40 ini respon frekuensinya. Cuman ini yang saya heran, speaker ini kalau ditekan nggak bisa masuk ke dalam, tapi kalau didorong ke depan bisa. Nah, entah ini sistem kerjanya gimana, nggak tahu ya. Pokoknya gini, jadi kalau tekan keluar gini bisa dia. Nah, kelihatan. Tapi kalau ditekan nggak mau dia. Oke, nggak usah lama-lama ya. Langsung kita testing suaranya seperti apa. Percobaan tanpa menggunakan box ya. Thank you.
Kali ini kita akan langsung lihat seperti apa datasheet-nya. Ya, saya bacakan saja ya, karena saya juga nggak begitu paham. Kita sama-sama belajar. Jadi diameter speaker 12 in atau 305 mili. Bisa dibaca sendiri ya, 8 ohm nominal power. Jadi ini mungkin RMS ya, jadi daya continue. Jadi jika digunakan dalam jangka panjang ini mampu 150 watt ya. Ini peaking program power. Jadi kalau kita mau bikin power untuk speaker ini, untuk maksimalnya bikin 300 watt. Lebar daerah frekuensi ya, cukup lebar ya, karena ini speaker full range dari sekitar 45 Hz sampai 17 kHz. Jadi cukup satu speaker saja itu ada bassnya, middlenya tercukupi, treble-nya juga ada. SPL, nah ini yang saya suka. Untuk SPL ini cukup tinggi ya, sekitar 95 desibel 1 meter. Diameter cone aktif efektif 259 mili, medan magnet ya, berat magnet. Voice coil diameter 36 mili. Ini sekitar 1,5 in lah ya. Mungkin hampir 1,5 in lah. Jadi voice coilnya itu ya enggak seberapa besar, tapi ya tergantung kebutuhan ya. Enggak selalu voice coil yang besar itu lebih baik. Tapi ya selalu biasanya voice coil yang gede itu apa? Relatif lebih tinggi dayanya, daya speakernya, kemampuan daya speaker. Terus frekuensi resonansi FS, jadi ini bok ya. Jadi kalau kita bikin bok ini 41 Hz. Ini yang frekuensi rendahnya. Kalau biasanya pakai port, pakai lubang itu ini 6,4 ohm. Channel ini bla bla bla, bisa dibaca sendiri ya. Terus ini langsung saya menuju ke respon frekuensi. Di respon frekuensi ini nih, yang pertama mulai puncak ini sekitar 40 Hz ya. Ini ada 95 desibel. Kemudian turun lagi di 50 bla 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 bla. Ini agak landai dikit ya. Jadi maksudnya hampir bisa dikatakan cukup flat ya. Jadi antara berapa ini? 130-an lah, 130 Hz sampai berapa ini, sekitar 1k, tapi agak naik dikit ya kurvanya. Yang awalnya tadi sekitar di bawah 95, nyampe 95 lebih di sekitar 1k. Dan ini ada puncak yang paling tinggi ini sekitar berapa ini, 1,8 kHz kalau nggak salah. 1,8 kHz ini cukup tinggi ya, ini mencapai berapa ini, 100 desibel lebih nih. Jadi ya wajar kalau speaker ini itu mid-nya itu apa, di sekitaran 1k sampai sekitar 1,8 kilo itu agak apa ya, agak menonjol ya. Jadi sedikit cempreng gitu. Cuman ya ini kembali lagi ya ke karakter dan kebutuhan. Terus ini ada kurva yang cukup anjlok ini di sekitar 2 kilo. Ya. Anjloknya sampai berapa ini? Oh, ternyata masih di atas 90 ya, lumayan lah ya. Terus ini naik lagi. Oke, jadi di atas 2
di atas 1,8 kHz ini sudah kasar ya istilahnya kayak gitu. Misalnya kok misal saya pengen apa bikin speaker seperti ini untuk sekedar apa sekedar bunyi gitu aja, atau untuk kebutuhan keluar ruangan, atau pengennya yang high XPL ya, cukup kencang ya, mungkin nggak akan saya kasih crossover. Jadi dari power itu langsung masuk ke speakernya, sehingga semua range frekuensi bisa apa ditampilkan. Tetapi kalau untuk di dalam ruangan atau kita lebih fokus kualitas suara, mungkin saya akan memotong ini dari 1,5 ya, 1,5K. Terus entah itu mid hacknya atau hacknya aku pakai tweeter atau ditambahin pakai middle juga lebih bagus. Oke, seperti itu. Terus untuk impedansi, impedansi ini ya, yang menurut ini 8 ohm itu, nah ini ya, ini 7 ohm. Jadi efektifnya 8 ohm itu antara 300 Hz ya, mungkin 500 Hz ini, 500 Hz sampai ke bawah ini sekitar berapa ini, 80 Hz lah ya. Ya mungkin enggak sih, lebih rendah lagi nih. Ya segitulah. Ntar, pokoknya antara 60 sampai 80 Hz lah, itu idealnya 8 ohm. Terus untuk box seperti ini, kalian bisa download sendiri ada sheet-nya. Oke, mungkin itu review singkat dari Sastra Teknik mengenai speaker 1230 PA New. Mungkin speaker ini enggak begitu viral ya seperti 1230 yang seri black itu. Cuman saya searching-searching di toko online kok harganya di atas 300 lebih. Padahal ini dulu saya belinya sekitar 5 tahunan yang lalu itu. Oh, entah tahun berapa, lupa itu. Itu enggak sampai 300, 250 mungkin ya. Seperti itu. Oke. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Untuk yang belum subscribe silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Biar channel ini lebih berkembang lagi ya, dan tentunya kita akan selalu bikin video-video yang insya Allah bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.